Hai Sis Andro, bersama saya Mbak Dwi di Pagar Lampos Channel. Basnas Kabupaten Muba menggelar kitanan massal gratis bagi keluarga tidak mampu di Kecamatan Keluang. Ini tayangannya. Ketua Basnas Muba, Lukman, mengatakan ada sebanyak 35 orang anak keluarga mustahik yang mengikuti kitanan massal gratis. Kegiatan ini merupakan program Muba Takwa Basnas di tahun 2020. Basnas Kabupaten Muba telah memprogramkan kitanan massal gratis bagi 450 orang anak dari keluarga kurang mampu, ungkapnya. Program ini, kata Lukman, adalah salah program yang dicanangkan untuk membantu Pemkab Muba menurunkan angka kemiskinan dari Kabupaten Muba. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat bagi warga masyarakat, khususnya di Kecamatan Keluang, ucapnya. Mbak Dwi, Pagar Alam Pos Channel.